Assalamualaikum sahabat semua Jumpa lagi dengan saya Mama Nirmala Semua kita selalu kesehatan Dan dijauhkan segala cobaan apapun Dan selalu bersyukur Amin Buat sahabat semua selamat malam Apa ini Nah jadi untuk video kali ini Kita mau pasang dulu Kipas biring yang dibelikan Kak Sri ya sahabat semua Sebetulnya kipas ini ada, tapi nggak eh, tahu lah ya kan sahabat semua namanya orang tua. Kalau kebesaran ya kebesaran, kalau ya kekecilan ya kekecilan juga. Tapi, tapi tadi dibelikan sama kakak yang sedang-sedang sahabat semua karena beli besar pun mudah juga masuk angin dan beli kecil pun ya kurang dingin juga ya kan? nah jadi tadi eh, saya dengan kakak sudah saya temankan kakak untuk beli kipas biring sahabat semua karena panas nah jadi mari kita lihat kipasnya kita cokkan di eh, kamar biring tepatnya di manakah biar supaya kita pasang ya kan nah ini dia sahabat semua kipasnya mari kita buka ini tadi sebetulnya di, uh, udah di kita buka tadi di depan sahabat semua soalnya nampak biring juga tapi di plastik ya yang di bawah ini nggak usah kita buka ya kan Sebab, supaya tidak berabuk juga Oke so, kita simpan dulu plastiknya mari kita cerai dulu di kamar biring cocok atau tidak kita nah, ya, pun sudah bangun Mari kita coba. Nah, ini kita terus coba ya, sabar semua. Tikun, aku luka nah. Sudah ada juga cok sambu. oke okay, kita ambil dulu coknya ini sudah cok oke okay, kita cokkan dulu ya sabar semua ini hadapnya ke sana ke bilik biring nah coba kita try ya Ini yang pertama sahabat semua. Oh, ini pun kuat. Oh, ini bolehlah kalau anak kecil pun enggak mudah masuk angin. Oh, ini yang kedua. Kuat sekali. Nomor berapa buat? Nomer satu aja lah supaya enggak mudah masuk angin. Ah, ha, sedang-sedang. Ya. Dah. Sebab kalau buka jendela pun sahabat semua, takut ada nyamuk. Ah, ha. banyak nyamuk. Kalau buka jendela, ya, seram. Banyak nyamuknya. Hmm. Kalau pakai kipas gini kan enggak kan? Iya. Teri dulu lah tidur. Ah, terakhir aku dulu tidur ah, katanya. Ini, oh, gitu aja anginnya gitu. Enggak pada kuat. Iyalah. Udah. Udah. Tutup pintu itu. Hmm. Udah bangun aja ya, sahabat semua. Jadi saya mau tengok dulu lah. Nah ini dia Tadi kita mau pergi Oh ini sahabat semua Ini rosak Rusaknya tengok sahabat semua Dia punya cas di dalam Semalam biring Apa namanya Mau cas Cepat-cepat Cepat-cepat Lepas Sekarang, Kerasa semalam Coknya terbalik Terbalik Jadi cepat-cepat ku uh, Masukkan ke dalam nggak bisa Galau dia sahabat semua Jam 8 tadi baru bangun Tengok ini Jadi pikirannya handphonenya sudah Seperti ini dia kabelnya itu dalam Sudah nampak itu karena Semalam saat biring cas Dia paksa Padahal cas kita itu semuanya Sama di rumah seperti ini juga Tapi apa namanya nggak nggak terlalu masuk sih sahabat semua ke dalam semalam jadi biring paksa ke dalam jadi dia itu masuk ke dalam sampai keluar tengok itu ini ya sahabat semua ini ya hmm. ini chargernya chargernya ini buat apa bawa Duh. oh bawa katanya sebetulnya tadi saya mau antarkan ke konter tapi karena Biring pun, eh karena Biring, karena Kak Sri pun pergi ke Binjai, oh, jadi saya suruh aja dia. Oh. Itu hari pun pernah juga handphone kita seperti ini. karena bertahan? Tahan jangan mak jangan maunya dipaksa ini kalau dipaksa iyalah Kamu jujuk kendu bagi empat bagi bagi pak sandu itu jangan mau dipaksa tahun dulu kalau kamu ngecas paskan dia dulu macam ini ha. Ha, baru masukkan kalau belum pas ini kan sama dia itu ah harus paskan dulu di macam ini, baru masukkan. Mau kemana, Kamting? Oh. Madep! Kenapa? Ya...